baunya apek banget, asli apek banget baunya. Mungkin karena ini bahannya fabric kali ya, jadi baunya itu benar-benar nggak segar, asli nggak segar banget, blas nggak segar. Ya tapi ini kebetulan banget, pas banget, kebetulan banget. Jadi pas mobil saya, ya mobil saya Suzuki Swift, bahan joknya masih fabric dan kebetulan banget baunya lagi apek banget nih interiornya. Nah terus saya dikirimin mana barangnya ya? Saya dikirimin barang. Ah ini dia. Saya dikirimin barang kemarin nih dari pihak Zeron. Tulisannya Zeron nih. Jadi Zeron ini adalah Ultimate Japanese Auto Care Kit, ya untuk perawatan mobil kali ya, perawatan mobil. Mungkin motor mereka punya. Coba aja masuk ke zeron.com. Ya, di sana ada tuh ininya. Apa namanya? Produk-produk yang mereka jual. Saya penasaran nih. Kemarin sih dibilang saya penasaran banget ini nih. Oh, ini tulisannya adalah Zeron AC Refresher. Ya, dan namanya refresher berarti dia untuk membuat fresh. Pas banget, pas baunya apek. Jadi sekarang kita coba ya. Apa kan sih? Ah iya, ini kebetulan karena sendiri bubble wrap dapat satu selang. Ini dia. Oh, begini modal ini. Barang kayak gini. Zeron AC Refresher Quick. Kalau dari namanya sih refresher untuk membuat fresh ya, bukan untuk membunuh bakteri. Oke, kita coba sekarang ya. Mudah-mudahan bisa berfungsi dengan benar sesuai judulnya, membuat refresh, membuat fresh. Kita baca dulu ya aturan pakainya. Nah dia, kelihatan. Aturan pakai, siapkan terlebih dahulu AC refresher beserta selang khusus yang telah disediakan. 1. Unit AC dalam keadaan off atau mati. Oke. 2. Kocok AC refresher terlebih dahulu, kemudian semprotkan secara merata pada ruang kisi-kisi atau ventilasi AC. Nah, saya taruh dulu biar nggak gerak deh. Aduh, miring banget. Taruh sini bisa nggak? Bisa. Sini. Aduh, ini maaf banget, ini si pegangannya ini lagi lupa saya bawa. Apes banget sih. Mudah-mudahan gak jatuh ya. Mana ya? Di sini kali. Mana ya? Sini. Ah, ini kayaknya bisa. Udah. Terus yang ketiga, belum. Semprotkan ini buka. Kita masukin ininya, selangnya. Ternyata ada kayak gininya. Kelihatan enggak? Ini ada nipple-nya, ini yang biasa. Kita masukin nih. Kita yang tanpa ada nipple-nya. Mudah-mudahan enggak nyemprot ya. Masih seret bro. Shake lagi. Udah. Lalu semprotkan merata pada ruang kisi-kisi ventilasi AC. Oke. Ya, harus ambil nih. Tapi gimana caranya ya? Bentar. Tuh, wadah. Aduh, kelihatan gak ya? Oke, kayak gini. Siapin dulu. Masukin dulu ke sini. Semprot. Oh, ada foamnya, jadi berupa foam deh ternyata ya. Masuk ke sini. Oke, semprotan dua itu aja ya. Oke, kalau sudah. Okay.
Oke, habis itu yang ketiga, diamkan minimal 15 menit untuk penyerapan sistem kerja busa yang masuk ke sisi AC. Sekarang jam 1 lebih 10. Aduh, kelihatan loh, ini aja lah. Jam saya disponsori oleh Casio. Ini jam saya dari zaman kuliah masih ada. Jadi sekarang 1 lebih 10 tambah 15 berarti 1.25. Oke, kita coba 1.25, habis itu nanti kita seperkatan. Habis itu apa lagi urutannya? Setelah itu nyalakan mesin mobil, dilanjutkan dengan menyalakan AC, atur putar AC dalam keadaan normal atau sesuai dengan keinginan. Oke, sip. Itu nunggu 15 menit ya. Perhatian, ini memiliki tekanan tinggi, bisa meledak pada suhu di atas 45 derajat. Bali lagi panas-panasnya, bro. Jangan menyimpan di tempat panas, dekat api, atau dibuang ke pembuangan sampah. Jangan sampai kena mata, selaput lendir lainnya, ataupun kulit yang terluka. Wow. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Tidak mengandung CFC yang dapat merusak ozon. Sip, bagus gitu dong. Yang merusak ozon ya. Kasihan ozonnya. Oke, jadi di sini sambil nunggu 15 menit. Ini satu botol ini ukuran 400 mili. Ya. Spray foam citrus fresh. Oh, ini baunya mau citrus. Oke. Premium Japan formula. Ada tulisan Jepang juga sih ini. Nih, kalau pengen lihat tulisan Jepangnya. Ngomong-ngomong, kalau setelah habis saya pakai ini, ada yang mau ini nggak? Ini saya, kalau mau saya kirimin, bro. Tinggal bilang, tapi bisa pakai di mobil ya. Kalau yang mau, tinggal bilang saya kirimin ke rumah Anda. Tinggal tulis, masuk ke Instagram saya DK8000vlog, DM saya, om saya mau om. Nah, nanti saya akan berikan kepada pilihan siapa nanti yang ngirim itu, nanti saya pilih nanti. Nah, ini saya kirimin ya. Masih banyak nih, sekali pakai doang lumayan daripada beli. Mana dusnya nih? Woi, dusnya mana? Oh, itu dia. Lebih, bro. I'm back. Lebih ternyata 5 menit, bro. 20 menit berada deh. Kelihatan nggak? Iya, lebih 5 menit. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kan dibilang minimal 12 menit. Oke. Kunci. Oke, sekarang kita coba buktiin ya. Apakah mau fresh memang sih waktu baru masuk? Bau bekas foamnya itu berasa lebih ini, lebih apa namanya? Lebih tercium, lebih segar, lebih harum gitu ya. Ya udah, kita hidupin aja langsung ya. Bentar. Kunci kotak. Bentar. Oke, mobil sudah hidup. Kita dimakan AC. Biasa sih biasa. Jadi nggak usah sampai full banget ya, biar nggak begitu keras kerja dari si kompresor. Wow. Dah, kerasin aja deh. Harum-harum cuy, harum asli, harum. Fresh asli, sesuai dengan namanya.
AC Refresher by Xeron Ultimate Japanese Auto Care Gear. Keren, keren, keren. Wow. Sip deh. Kita lihat seberapa lama dia bisa membuat harum seisi kabin ini. Saya coba ke belakang ya. Atau ngefek gak sih? Coba ya, saya pindah ke belakang aja. Kelihatan nggak saya di sana? Oh, kelihatan ini. Ternyata duduk posisi belakang juga kecium juga ya aroma citrusnya. Ya iyalah, orang di dalam sopir kabin pasti kecium. Ya pasti, maksudnya dalam artian sampai ke belakang bisa mencium aroma citrusnya. Tapi saya nggak suka duduk di belakang. Turun. Saya lewat mana nih turun nih? Aduh, bisa keluar. Yang depan lebih kecium harumnya lagi, aduh enak banget. Wah, kayak gini pengen tidur jadi ya. Jadi, okay. Konklusi itu hari ini ya. Jadi dari pemakaian AC refresher ini, menurut saya pribadi udah oke banget. Cara penggunaannya juga simple banget, tinggal semprot, diemin sebentar, langsung tembak, hidupin mobil sama AC-nya. Dan juga aroma yang diberikan pun saya rasa ini enak, bisa buat seger. Jadi saya rasa sip banget ya. Oke. Saya rasa demikian saja dulu untuk review produk dari AC Refresher Xeron ini ya. Jadi kawan-kawan kalau pengen membeli Xeron ini, refresher ini, bisa langsung cek ke website mereka. Xeron.com. Ya, nanti saya sertakan juga di kolom deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton DK 8000 ya, dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya DK 8000. Bagi yang pengen ngirim-ngirim produk sampel untuk di review, silakan aja kirim email saya ada di bawah. Nanti kita hubungin lewat email dan kita ketemu lagi di produk-produk selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.